saat ini saya sedang berada di area Kota Bogor, tepatnya di Jalan Dr. Semeru. Nah, saya ini akan mencoba salah satu destinasi kuliner yang kayaknya cukup populer karena dari pertama buka sampai sekarang ini di jam 5 sore masih antri untuk mendapatkan tempat duduk. Langsung aja kita coba masuk ya. Iya nih, dari tadi pengunjungnya tuh rame banget. Meskipun ini hari kedua lebaran, tapi ternyata pengunjungnya tetap rame dan tetap mau nyobain mie kocok mawar yang kayaknya udah bertahun-tahun deh. Dari saya zaman sekolah ini masih ada, sampai sekarang. Nah ini aku pesen campur semuanya. Jadi dapat sayur, dapat ini daging, nih, ini daging ayam. Utuh, tuh gini besarnya. Terus ini juga ada bakso, baksonya dapat 3, terus dapat juga ini kayak gaji atau tetelan. Dapat banyak nih, ada 2, 3, ada banyak. Jadi kalau misalnya enggak suka bisa pesan. Sekarang kita akan cobain kuahnya dulu. Gurih. Tadi karena aku pakein sambal sama saus. Enggak yang terlalu gurih juga. Kita coba makan sama mie-nya ya. Tekstur mie-nya tuh yang kenyal. Dia gede-gede tuh tekstur mie-nya. Tapi dia kenyal. Kayaknya sih buat sendiri. Terus gajinya atau tetelannya dia juicy, kenyal juga. Tapi enggak yang terlalu grezi, tau gak yang di lidah atau di langit-langit? Lidah tuh nempel. Ini ayamnya tuh kayak ayam kampung gitu loh, warnanya gak putih, tapi warnanya kayak coklat gitu. Ini kalau misalnya buat kamu yang suka pedas, cobain pakai sambalnya karena dia sambalnya sambal hijau gitu loh. Biasanya kalau di tempat mie ayam tuh baksonya dominasi dengan rasa tepung ya. Ini enggak. Bakso sapi. Worth it, worth it. Yang bikin merdeka ini gaji banyak banget dan enak. Lumer di mulut, nggak bikin crazy. Buat aku porsi segini, 34.000 dibanderol cukup kenyang dan puas banget. Tadi dapat 3 bakso, ditambah juga dengan tetelan yang cukup melimpah karena di setiap suapan tuh selalu ada tetelannya.
ditambah lagi sama ayam kampung suwiran, nggak suwir sih, lebih kepotong. Itu enak banget, empuk, wangi ayamnya juga, terus ditambah kuahnya ini kaldu. Jadi kalau misalnya pemirsa Voi ada di sekitaran area Kota Bogor, jangan lupa untuk mampir. Adanya di Jalan Dr. Semeru atau tempatnya di Mawar, dan cobain namanya Mie Kocok Mawar. Nggak kalah punya deh sama yang punya Bandung. We'll be right back.